Hai, Assalamualaikum. Apa khabar? Jumpa lagi kita hari ni. Awal-awal pagi, belik-belik pokok cili. Pokok cili mama dah berbuah. Dah banyak dah cili. Panjang-panjang. Ni sebenarnya mama semai dari biji benih cili kering. So, ni rupa dia lah. Jadi panjang-panjang je. Kena tunggu warna merah kot baru boleh makan. Sebab ni bukan cili padi. Mungkin dia cili besar. Tapi kurus. Yang bestnya pokok ni pendek je. Tapi dah berbuah. Seronoknya. Selalunya mama kalau tanam, tak kisahlah, tanam pokok pandan pun tak pernah naik, tanam pokok kari pun tak pernah naik, tak jadi, semua mati. Tapi kali ni sejak sekarang ni menjadi pula. Macam ni pokok cekur ni mama bawa balik benih dia dari kampung, dah subur, dah besar dia. Pokok cili mama ada 4, semua dah berbuah. 4-4 pokok pun dah berbuah. Ni bayam Brazil. Bayam Brazil ni bapa mertua mama yang bagi benih. Dia bagi dalam tin susu kecil je. So mama semai, mama biarkan dari batang, so sampai dah rimbun macam ni. Okey. Sebelum nak bongkar belanja mama hari ni, mama nak minum air kesukaan mama. Air yang paling mama favorite sangat-sangat dari dulu lagi ialah air sirap. Mama memang suka air sirap. Dari mama kecil lagi sampai sekarang. Kalau dulu-dulu dekat tempat mama, kita orang panggil air manis. Ni nama dia air manis. Kita tak panggil air sirap. Tapi bila dah merantau merata-rata kan, barulah kenal ini nama dia air sirap. Okey. Sementara mama nak bongkar belanja, mama nak susun dulu telur. Hari tu beli telur, dah setengah papan dah guna. Masih belum sempat lagi mama nak letak kat dalam sarang dia. So mama simpan semua telur supaya jimat tempat kan. Kalau tidak, tak cukup tempat lah. Dapur pun sempit. Okay, telur ni kali ni beli saiz D. Cuma RM5.50 untuk 30 biji. Memang dia kecil. Kalau sekali nak masak untuk seorang, kena masak 2 biji. Dah lama ayam ni tak mandi. Bagi mandi dia dulu, lap-lap badan dia, bagi dia segar. Kan? Kan, Cik Yam? Cik Yam? Ramai yang suka bekas telur mama kan? Bekas telur ni mama beli dari Shopee. Link dia mama akan letak dekat deskripsi dekat atas. So, siapa-siapa yang nak beli boleh refer dekat sana ya. Lap-lap dulu, lap periuk nasi, lap meja, lap almari. Bukan senang mama nak buat ni. Sekarang ni busy sangat. Memang tak ada masa. Kena curi-curi masa untuk buat semua ni. Sementara mama nak pergi kerja, mama lap-lap semua. Tapi bila balik kerja pula, dah berabuk balik. Sebab mama pergi kerja tak tutup tingkap, tak tutup sliding door. Mama cuma tutup pintu entrance saja. Jadi dia berhabuk lah sebab mama duduk rumah tinggi kan. Tapi dekat rumah ada anak mama. Anak mama yang nombor 3 dia masih belum sekolah lagi. Dia masih sekolah online sekarang. Bulan 4 nanti baru dia masuk sekolah secara bersemuka lah. Okey, ini belanja mama hari ni. Mama beli sikit saja sebab ada orang request nak makan asam pedas.
So bila nak beli, nak beli bahan-bahan asam pedas, tapi bila dah mama masuk kedai yang bukan asam pedas pun ada dekat dalam ni, kucai, petai, kacang panjang, itu bukannya nak buat asam pedas. Memang tah, itulah kalau mak-mak masuk kedai kan semua nak ambil. Tapi belanja mama kali ni cuma RM41.20. Kira tak banyak lah kalau dia tak lebih pada RM50. Kalau dia lebih pada RM50 tu consider dah mahal dah, dah banyak, dah apa orang kata over limit. Padahal nak belanjanya makan berapa kali je. Okey, ni keropok super ring. Oh sorry, bukan, keropok power ring. Dulu masa mama kecil-kecil nama dia super ring. Masih ada lagi brand super ring tu, tapi tadi mama tak nampak. Anak bongsu mama, dia request, dia yang minta nak keropok cheese. Jadi mama kena belilah siap-siap. Dia masih dekat sekolah lagi. Dia pergi sekolah tadi. So sekarang mama tengah tengah bongkarkan semua mama punya bahan-bahan dapur. Mama beli cili merah, cili hijau, cili padi lah, cili padi merah, cili padi hijau. Ni mama ada beli halia sikit. Halia memang mama kurang pakai, jadi mama beli pun tak banyak. Mama ada beli sardine king cup sebab mama nak buat sandwich untuk esok pagi. Okey, mama beli tomato, bendi. Tomato dengan bendi ni memang package untuk buat asam pedas. Jadi dua benda ni wajib ada. So kalau tak ada benda ni memang tak lah asam pedas nanti. Okey. So sekarang tomato mama cuma ambil 4 biji, bendi tu satu paket dia dalam RM2.25 tadi. Tiba-tiba masa dekat rack frozen, sayur-sayur frozen tu, mama jumpa petai. So mama ambil petai sekali. Petai harga dia RM9.45 satu paket. Memang petai mahal sekarang. Tapi sebab nak makan, kenalah beli. Sebab mama ada rancang nak buat sambal udang petai. Cuma belum terjadi lagi sebab tunggu petai. So sekarang petai dah ada. Harap-harap jadilah sambal udang petai mama nanti. Okey, untuk sekarang ni mama tengah cuci kacang panjang. Sebab mama nak potong siap-siap, jadi mama kena cuci kacang panjang ni. Mama cuci dulu. Sekarang mama terus potong dia lah. Mama tak ada potong menyerong ke apa, mama terus potong macam tu je. Tak ada apalah, mama tak ada ikut apa, nak kena potong nipis-nipis lah, serong-serong lah. Itu ikut mood je. Kalau mood rajin sangat baru buat. Bukan rajin sangat, maksudnya kalau ada masa sangat kan barulah buat. Kalau tak, mama tak ada masa lah. Mama terkejar-kejar nak pergi office lagi. Nanti petang balik nak fikir nak masak semua buat cepat-cepat je. So macam kacang ni mau potong siap-siap, nanti tiba-tiba nak makan malam ke boleh terus tumis kan, ataupun nak letak dalam nasi goreng pun sedap kan. Okey, mama dah hampir habis potong kacang panjang. Sekarang mama nak masukkan petai ke dalam bekas. Nanti kalau ada masa baru mama akan belah petai ni lah, sebab mama takut makan petai yang sebiji-sebiji. Biasa kalau dalam petai macam ni dia ada ulat.
ke mama takut. Ni mama beli kucai. Entahlah mama nak buat cucur udang tu bila. Mama memang suka cucur kalau pagi-pagi. Mama akan buat untuk sarapan, mama bawa ke pejabat. So mama tak potong kucai ni. Ni pula daun ketumbar. Daun ketumbar ni mama beli, mana tahu nanti kalau mama nak buat sup ke, mama akan guna daun ketumbar. Tapi dalam perancangan mama nak guna untuk buat sos Thai. Yang macam mama buat sos Thai untuk daging harimau menangis. So kalau kita buat ikan goreng ke pun boleh cicah dengan sos Thai tu. Sedap. Mama ada order dekat Shopee bahan-bahan Thai punya produk. Mama ada order Maggi Siam, mama ada order lada putih Siam, lagi mama ada order bawang putih Siam, dan mama ada order chili flakes yang guna untuk buat sambal sos Thai. So mama tunggu nanti delivery lah. Okay, sekarang mama terus nak siangkan ikan ni sebab anak mama yang request nak makan asam pedas ikan. Mama beli ikan mabung ni 3 ekor. Mama juga ada beli ikan tongkol atau ikan kayu seko. Ikan tongkol tu kononnya mama nak buat masak belado, masak kering belado. So tunggu je lah nanti. Tadi mama cari ikan tenggiri, tapi ikan tenggiri tak ada stok pula. Jadi terpaksalah mama ambil ikan lain. Daripada asam pedas ikan tenggiri dah tukar kepada asam pedas ikan mabung. Okeylah juga kan. Ikan ni tak besar dan tak kecil pun. Sekilo tadi dalam harga RM8.90. Mama ambil seko ni harga dia RM4.20. Mungkin dia setengah kilo je. Jadilah kalau buat ikan ni, sebab ikan ni memang jarang mama beli. Sebab anak-anak mama tak suka makan ikan ni. Mama tak sure kenapa dia orang tak suka. Banyak kali dah mama buat pun kadang-kadang tak habis ikan ni. Jadi mama beli kecil je lah daripada kita membazir. Kucing mama pun tak makan tau ikan ni. Oyen tu. Ai, kenapalah dia tak suka ikan. Okeylah, mama cuci-cuci dulu ikan. Mama suka kalau balik dari kedai, mama terus akan buat semua ni. Supaya bila mama nak guna nanti, mama tak payah membazirkan masa untuk buat benda lain. Mama akan terus boleh masak kan? Jimat masa, jimat tenaga. Tadi mama ingat nak beli ikan pari. Kalau buat asam pedas ikan pari lagi best kan. Tapi anak mama tak suka ikan pari. Dia tak makan ikan pari sebab dia geli, dia cakap macam-macam. Thank you.
Okey, mama dah siap cuci ikan, potong ikan, cuci ikan. Mama dah siap buat food preparation mama. So, tinggal nak masak je lagi. Okey, kawan-kawan, terima kasih sebab dah tonton video mama sampai habis. Terima kasih pada yang selalu like, selalu komen. Mama harap video mama ni dapat memberi manfaat untuk semua. Mana tahu bila dah tengok video mama makin semangat dekat dapur. Walaupun mama yang buat ni kurang semangat. Okey kawan-kawan. Okey, terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Tadah.